Oke, puter. Puter, diputer, puter, terus diputer, puter. Diputer, puter, terus diputer, puter. Nah, sekarang coba dulu buka satu. Untuk mengukur celah oli, ini dulu, coba ini dulu. Mengukur celah oli di crank pin. 14, baut 14. Mengukur celah oli di crank pin. Coba dulu buka. Oke, udah langsung. Oke, putar terus. Oke. Nah, angkat. Siapkan plastik gig-nya. Oke, pasang plastik gig di tengah. Oke. Pasang lagi, kencengin. Siap, Pak. Plastik gig dipasang pada crank pin, selanjutnya dipasang lagi yang namanya connecting rod dan dikencengin sesuai momennya. Dan selanjutnya dibuka kembali dan 0,38. Oke, tetap 0,38. Itulah hasilnya celah oli untuk crank pin. Sekarang kita coba cek crank jurnal. Plastik gig. Karet plastik gig dipasang pada crank jurnal dan selanjutnya dipasang lagi namanya connecting rodnya, pemegang daripada batang piston, dan dikencengin sesuai dengan momen standarnya. Dan selanjutnya connecting rodnya dibuka lagi, dan karet yang lagi tadi sibuk semua, udah lama nggak kumpul dan di situ dari Bang Gunggu, lebaran karet ya. Plastik gig tersebut aktifkanlah, disesuaikan dengan lah ukuran yang disiapin pada plastik gig, biasanya itu ada di kertasnya. Udah kopi Bang, jadi sesuai dengan isi juga lebar belum, ukuran tersebut, dan nilainya itulah ukuran celah oli untuk crank pin dan crank jurnal sesuai dengan apa yang kita ukur. Tuh teman-teman ya, kira-kira cara sederhana untuk mengukur celah oli. Oke. Berapa? 0,038.